Terima kasih hadirin sekalian. Saya telah kata bahawa pilihan raya yang ke-14 ini menjadi hanya separuh sandiwara. Pasal banyak lagi tak tukar. Kalau dia menang sampai ke 15 pilihan raya, sandiwara sepenuhnya. Tak ada ada pengundi yang boleh mengundi di tempat dia. Melainkan dia dipindah. Saya baru balik daripada Langkawi. Orang Langkawi sebanyak, pengundi Langkawi sebanyak 1,000 orang tinggal di Langkawi tapi undi di Alor Merah, kawasan Cik Bashar kita. Akan menanglah. Dia fikir dia akan menang dengan pemindahan pengundi ini. Tetapi saya dah jumpa dah pengundi ini. Dan mereka kata mereka akan pergi. Mereka akan dapat makanan sedap. Tidur di hotel. Diberi syarahan-syarahan. Diberi duit pun. Tapi mereka akan undi Pakatan Harapan.